Anto. Mantap. Ya, halo teman-teman, selamat siang. Ini Wisnu sama Anto sedang berada di Kota Bandar Lampung. Ini kita bakal jelajahin di kota, Bro, ya. Ya, ini kita akan keliling-keliling lagi. Bener banget. Kita bakal cari apa aja nih, Bro? Sungai, lautan, pantai tentunya, dan juga air terjun di sini bakal kita. Bro, pagi-pagi mau kemana, Bro? Mau cari tempat mandi. Seperti biasa, Bro, ya. Ayo, ya. Kita masih berada di Lampung. Apa namanya, Bu? Tanggamus, ya? Ya, Tanggamus. Tanggamus, oke. Okay. Itu di atas itu pegunungan, Bro, ya. Benar, itu ada gunung. Wajar sih udaranya dingin. Dingin banget asli, ya. Dingin-dingin enaknya. Bener kata Anto, dingin-dingin begini enaknya kita cari tempat berendam, ya, biar tambah dingin. Demam. Ini apa nih? Gereja. Oke. Muka habis bangun tidur gini lah, Bro, ya. Mana ini, Bro? Di depan di arah gereja. Masih jauh ya kayaknya. Oh. Cukup jauh juga berjalan. Nah, itu perbukitannya di atas, ya. Udah kelihatan sama teman-teman. Tadi jalan pagi juga ada, Bang. Di pegunungan ini memang enak. Daerah-daerah tuh sehat ini. Bener, sehat, ya. Ini ramai sekali karena ini bukan weekend, ya, masih banyak orang-orang. Bener banget. Ini dia, Bro, ini bendungannya, kayaknya bendungan air di sini. Oke, halo, Bro. Mana, Bro? Kayaknya 300 meter lagi kita masuk ini. Tadi itu 300 meter. 300 meter dekat, Bro, ya. Oke, lanjut. Oke, kita dekat sama gereja juga ini. Margo Tirto. Nah, ini bangunannya, ya. Bule, ya. Ya, bule kita. Kita bule kita, ya. Bule lokal Indonesia. Tapi kalau pergi keluar negeri kita bule asli, Bro. Ya, bule. Bule dari Indo. Asia. Asli sih udara di sini seger banget dan tidak terlalu panas juga karena ini masih pagi banget. Mungkin siang pun juga dingin ini. Begitu, Bro, ya, karena dekat perbukitan apa pergunungan ini, ya. Tapi ngomong-ngomong pegunungan, tahu nggak pegunungan apa, Bro? Kembar, ya.
Orang-orang di sini cukup ramah, bro ya? Iya, ini ramah-ramah banget ya. Ini sekolahan atau rumah sakit? Sekolahan ini. Kata sekolahan. Bro Anto sarapan asap ya pagi ini. Ngopi, bro. Ngopi. Orang ngopi, orang semangat, orang smile ya. Oh ini sekolah ya. Oh. Ini sekolah apa nih? Sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Itu ada rumah. Tapi kenapa, bro? Hah? Tapi kenapa ada yang menjabat gitu? Emang kalau kita sekolah di tempat Kristen nggak boleh. Dan juga orang Kristen gak boleh apa sekolah di tempat Islam. Asli sih benar, karena toleransi itu nomor 1. Pendidikan itu tidak memandang ras, suku, dan agama. Benar banget. Wih, tumben Anto hari ini agak bijak, bro. Agak apa? Segelek-segeleknya agak hilang sudah ya. Dan soal pendidikan itu nomor 1, tidak boleh memandang. Karena harus merata itu pendidikan. Benar banget. Apalagi Ais, untuk membangun anak-anak bangsa yang berkualitas itu. Benar, benar banget, benar. Setuju ya. Mantap, bro. Kata-kata hari ini. Bro. Wih, ini tangan cukup pegal ya. Gak apa. Kebalik, bro. Situ ya. Tuh bro, tuh gunungnya kelihatan dari sini ya. Tuh mantap kali ini. Oh, jarum darah di sini seger banget. Sekolah Muhammadiyah ini. Weh, 300 meter. Oh, depan tuh, bro. Kayaknya, bro. Ais, paten kali jauhnya ya. Oh, udah lebih ini, bro, 300 meter ya. Ini bendungan ya, bro. Nah, ini lah semua. Kok boleh tuh setren ini? Boleh lah. Gak ada larang ya. Air menjadi kali. Mantap dulu. Oke bro, selamat datang di wisata Waterdam Pon Landau Dusun 2. Jam kunjung wisata jam 7 sampai jam 6 bro. Mantap kali ini ya. Nih, saya juga dihimbau ada larangan-larangan di sini. Bro, dilarang mengkonsumsi atau membawa minuman keras beralkohol di area wisata ini. Mantap kali, setuju. I like wisata ini ya. Dan oke, kita melewati tangga 1, 2, 3, 4, 5. Wah, di sini ada 11 anak tangga, bro. Nah, ini dia. Ini semalam kayaknya habis runtuhan daun semua. Ini ikannya banyak banget nih. Wow, keren, bro.
view-nya juga, wih luar biasa nih. Gimana nih, masih kita explore dan kita bakal mandi bareng ikan-ikan di sini bro ya, sama Anto juga nih. Mana bro? Mau mandi nih kita. Mandi, mandi dulu. Kayaknya kita ambil itu aja bentar. Ada pondok-pondoknya, seru banget pasti. Jadi kita ada bro. Bentar barang. Ini udah gak sabar lagi kita mau ke mandi gitu. Ayo bro, cepet. Ayo. Bro, ini tempat luar biasa banget, segernya, dinginnya, juga ikannya banyak banget. Mantap, gak ada lawan gue ya.
benar nih. Banyak lumut. Bro. Enak banget tuh ya. Pokoknya kita bakal ekspor ini. Dasarannya ada apa gitu? Ada pasir, batu, lumpur. Ada pasir, batu, lumpur enggak ada, woi. Ini batu-batu banyak, ikan-ikan juga banyak dan air. Ini kirain tempek. Bro. Seru banget kayaknya kalau kita ambil di sini, kita ambil bro, ambil gambarnya. Ya. Enggak. Halo ya, ini indah banget. Ini ada jembatan gerambahnya, emang apa kali ini. Memang enak sih ngeliat ikan dari sini, luar biasa keren banget. Gue gak bawa makanan lagi. Bawa makanan lagi. Emang tahu di sini ada ikan tadi? Iya ya, lo tahu udah kita bawa ya. Wah. Kalau udah tahu kita bawa jari. Gak boleh, dilarang dulu. Tapi bro, pokoknya satu dua gak apa-apa. Lebih banyak hasil. Mana nih? Mau loncat gak kita? Lu loncat. Mas Anto ya, ini Mas Anto ada di bawah. Ya Mas Anto. Mana bro? Banget ikannya bro.
burung bawah kayaknya seru nih. Harungan ini harungan bu. Oke, satu. Satu, dua, tiga. Anto memang cikotot ya, kurang ajar ya. Kita kerjain. Ayo bro, coba turun. Turun bro. Woi, turun bro. Antonya ini kan. Nah, itu banyak gaya itu ya. Kebanyakan gaya sih. Itu ya. Ayo bro. Ayo lah. Gaya terbang. Wow bro, seru banget. Asli, seru. Halo bro, dingin nggak? Belum betul. Hah, seru banget ya kalau kita loncat-loncat dari atas itu. Tapi jangan sering-sering lah loncat-loncat, kasihan ikannya di sini ya. Aduh, mamalia air di sini tuh sayang kalau kita loncatin, nanti dia stres bakal mati semua bro. Jadi kita mandi-mandi seperti biasa saja lah. Lu ngapain? Bertapa? Bertapa kok gitu? Ada challenge sekarang nggak nih bro? Tempat seperti ini kalau nggak ada challenge nggak seru. Challenge-nya tancap ikan. Gila ya? Udah jelas-jelas dilarang, masih aja mau. Kan mengambil, bukan menangkap. Sama aja bro, beda. Sama bro. Kalau menangkap bisa dilepasin kembali, tapi kalau mengambil bawa pulang. Sama aja bro, stres ikannya bro. Sama kayak orang ini yang stres ya. Ya udah, boleh ya. Kayaknya seru kalau kita tangkap-tangkap. Kejir-kejiran sama ikan ini, seru banget. Sayang airnya kecil, apa agak dalam. Kalau nggak dalam udah di smackdown ini Antonya ya. Duh, ini seru banget ya. Mantap bro, paten. Lagi enak-enak mau ngambang, mau tidur. Paten bro, tapi di sini nggak ada kan paten bro, ada nila semua. Gabus, ada bro. Auman, betok, baung. Ada lagi bro yang bangun. Wah, tempalo. Nggak katik tempalo di sini. Tempalo banyak bro. Ayo, Helen. Something from nothing.
Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Matahari kok gak nyimpul-nyimpul bro, ini ketutup sama awan jadi matahari paginya gak kelihatan. Ini ya niat mau ngadain keseruan tapi serunya dingin sekali ini karena kita tuh ada di bawah PN di bawah kaki-kaki gunung gitu tuh ya. Iya, ini sumber matanya dari gunung, wajah sini jernih banget airnya, pokoknya nggak mengecewakan lah, luar biasa, mantap. Dan di sini juga katanya sih bro dipakai aktivitas warga juga buat mandi-mandi di sini. Ya, ini dipakai untuk keseharian sehari-hari seperti nyabu, nyuci. Hah? Nyabu? Nyabu, nyuci ya benar. Santai aja lah bro, ya. Nyabu, nyuci, ya. Mandi, cuci piring, kayaknya enggak gue ya, cuci piring gue ya. Cuma mandi sama cuci piring. Ya. Ini jam-jam 8, jam 9 katanya sih ramai di sini. Tapi enggak tahu juga. Ini masih jam 7, jadi kita ambil alih dulu ya. Ya oke lah, kayaknya atau udah kedinginan banget. Ya, udah kedinginan. Karena nanti akan ada warga mandi, nanti kita nggak bisa ini lagi. Hebat ya, ngelesnya Anda tuh luar biasa banget. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, di sini jelasin sedikit nggak apa-apa bro ya. Tahan aja dinginnya dulu. Oke, jelasin aja. Jelasin aja kata Anto ya. Oke, okay. Ini kayaknya habis dibikin acara meriah 17-an bro. Iya nih, dibikin acara 17-an. Karena ada jeramban jembatan ini, bendera banyak di sini ya. Pohon-pohon juga di sini, banyak pohon bambu. Di situ ada pohon besar. Nah, di situ Anto sering naik-naik di situ ya, pohon besar itu. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah tobat naik-naik ya. Wah. Oke lah bro, makasih untuk kalian telah ngikutin terus perjalanan dan keseruan kami pagi hari ini di mana nih bro? Bandar Lampung? Bukanlah. Lampung ya? Di Lampung, khususnya di Tanggamus. Dan kita nggak lupa ini di mana? Tanggamus, tadi lihat Tanggamus kok. Cuma kabupatennya Tanggamus, tapi itu bro. Pekon, Belan, Cepau. Bener gak sih bro? Karena soalnya kebalik. Cepau, Belan, Cepau. Keren kali namanya ya, mantap. Terima kasih pokoknya untuk kabupaten ini. Kabupaten ini, siapa ya, nih? Kabupaten. Ya pokoknya kabupaten Tanggamus, makasih banyak. This is my trip. Kolam apa bahasa Inggris? Kolam ya. Ya oke lah bro, makasih ya sudah ngikutin terus perjalanan kami. Salam Lestari, salam explore.